aja, jangan lebih jangan kurang, nanti stroke. Jadi kembali ke dunia yang biasa. Dia sudah menang, ini sudah kalah. Kembali ke rumah, lapik diguluang, talingmik diguluang, awak pulang. Jangan berketuntang juga di sana, di galaan orang awak lah. Sumatera Barat diberi rahmat oleh Tuhan dengan pemimpin-pemimpin yang terpilih sekarang. Karena itu, apa doa rakyat? Sebenarnya apa ucapan rakyat adalah doa. Jika mereka memandang pemimpin yang terpilih itu adalah baik dan berharap pembangunan menjadi lancar, maka itu yang akan terjadi. Tetapi kalau cemi'ih saja yang keluar, maka cemi'ih lah yang akan terjadi. Ucapan adalah doa. Jika kita mengubah persepsi kita, karena dalam demokrasi begitu pemilihan selesai, urusan sengketa apapun selesai, maka kita, dialah pemimpin kita. Kece orang menang, sialah kiamat awak, ketua bawak. Yang dimaksud oleh ungkapan ini, mari kita menolong mereka, menjaga atau mematuhi mereka dengan sebaik-baik. Pilkada hari ini yang menang adalah Mahyaldi, maka 10 tahun Irwan Pretno ditambah 5 tahun Mahyaldi menjadi 15 tahun. 15 tahun rezim gubernur Sumatera Barat dipegang oleh PKS. Sementara itu, ketika pemilihan legislatif, PKS tidak menang. Yang menang itu Gerindra ya. Nah, kenapa dia berbeda? Kenapa ini berbeda? Karena penggarapannya juga berbeda. Jadi digarap secara berbeda. Satu, yang kedua, di dalam politik Indonesia, politik identitas itu sangat berpengaruh bagi calon pemilih. Pemilihan pilgub memang kurang tajam, tidak setajam dulu lagi. Kampanye tentang Mahyaldi bahwa dia itu orang Siak, alim, kita memerlukan pemimpin yang agamais, tidak begitu lagi. Cuman yang dilakukan adalah Buya Mahyaldi, udah selesai. Jadi dengan kata Buya itu saja, timnya bergerak, ya. Yang lain tidak Buya. Panggilan Buya ini khas Sumatera Barat. Tidak ada di daerah lain ulama yang dipanggil Buya. Hanya di Sumatera Barat. Buya Canduang, Buya Jawa, Inye Canduang, Inye Jawa. Kalau dengan Buya, orang Sumatera Barat itu bersimpuh dia. Nah, apakah Mahyaldi memang Buya atau tidak? Saya tidak, itu urusan saya. Urusan saya cara orang itu berkampanye itu satu. Yang kedua, saya mendapat info PKS itu naik dari rumah ke rumah. Untuk sebuah kota saja dia naik ke 7.000 rumah. Meyakinkan pemilih, Pak, ikut calon kami, ini. Militansinya itu, dia naik dari rumah ke rumah, meyakinkan orang. Bahkan dulu membawa bibit, ada parawe, ada jambu, ada jeruk, ada apa, ditanamkan di halaman orang itu. Ini dari kami, Bu, ini bibit. Tapi dulu ya, bukan sekarang. Pemilihan wali kota kalau nggak salah, ini bibit tanamkan. Ke rumah saya datang orang PKS menjelaskan ini kita. Jadi begitu dia, dan semua orang sudah tahu bahwa PKS itu solid di bidang itu, partai lain tidak solid. Kalau sama-sama seperti itu, Mahyaldi tidak akan menang, yang lain menang. Atau sama-sama diatur pola bahwa kampanye adalah seperti ini, start sama, tidak boleh lebih. Tetapi karena kreativitas itu diberikan kepada itu, dia lakukan. Nah, yang berikutnya, ada yang menyebut PKS itu punya langit-langit kaca. Apa itu langit-langit kaca? Misalnya begini, ini urusan yang orang tidak tahu, tetapi di balik kaca nampak oleh orang gitu. Suaranya tidak terdengar, itu apa? Apakah memang seperti itu? Atau itu hanya asumsi negatif saja? Apakah dulu semasa gubernur yang lalu tidak seperti itu juga? Nah, ini problem kita di dalam berpolitik. Apapun problemnya, 15 tahun sudah ditangani. Bisa 20 tahun. Nah, ini bagi Sumatera. Sebelumnya, begitu mulai pemilihan langsung, sejak Gamawan Fauzi jadi gubernur itu... Gubernur adalah orang partai politik. Gamawan sebenarnya dia kan birokrat, tapi diusung oleh PDIP. Setelah itu Gamawan jadi menteri, diadakan
pemilihan gubernur lagi, Irwan Pritno maju di menit-menit terakhir dan dia diusung oleh PKS. Brandingnya yang bagus itu muncul dari dia anggota DPR RI. Menanglah Irwan Pritno 2 periode 10 tahun. Logikanya kalau pilkada sudah selesai, biduk lalu kiambang bertaut, hujan teduh, kabut hilang, tak ada lagi, ini trenen saja. Nah, masalahnya kemudian adalah secara psikologis, jika orang setiap hari selama seminggu, apalagi selama sebulan, bicara itu saja di medsos, maka dia akan jadi candu. Maka sudah atau tidak sudah pilkada ini, dia akan bicara itu terus di medsos. Mulutnya berdaun, ibu jarinya bertangkai, itu saja bercakap, wang deneng, kayak itu. Kemarin itu hampir bercakap di medsos, wang aku nak mentawa, oh kaden den, cari yang aden lah dunia politik, yang kemana. Ini trenen, ini hanyalah demokrasi. Demokrasi ini memilih orang, itu saja. Jangan lebih, jangan kurang, nanti stroke. Jadi kembali ke dunia yang biasa. Dia sudah menang, ini sudah kalah. Kembali ke rumah, lapik diguluang, taling mik diguluang, awak pulang. Jangan berketuntung juga di sana, di galaan orang awak lah. Nah, atau di ambuk-ambuk orang. Nah, itu yang terjadi. Ini yang saya sebut, air yang berputar-putar di pinggir sungai. Orang sudah kehilir, dia putar-putar sini dekat rumput itu, baca kiri kanan. Apa gunanya? Biarkanlah. Seperti yang tadi, jika Anda berkata negatif terhadap negeri ini, dia akan jadi doa untuk negeri yang sama. Demikian. Sebaiknya doakan Sumatera Barat yang ekonominya turun ini, yang tak ada sumber pendapatan ini, yang rakyatnya banyak menganggur, yang tanahnya bermasalah, yang tolnya tak sudah-sudah ini, yang pandai mengecek pada berbuat ini, doakan agar baik. Nah, kalau baik, baik oleh ulama ataupun oleh siapa saja. Ulama juga begitu. Doa enggak kusuk setiap buaya, biar mantap negara. Demikian. Kalau setelah itu baru dilantik, lantas kemudian kita apa ya? Kita tunggu pula 5 tahun lagi, kita bercakap pula lagi, trenen lagi. Yang jelas, kopi kalau diseduh sepenuh hati, nikmatnya akan terasa sampai ke hati. Memilih pemimpin begitu juga. Sumatera Barat, Republik Indonesia, sumber orang-orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting, hati dan riang adalah obat.